13-an ini. Lanjut. Warnanya apa, Bang? Wih. Oleh paketan Maning, sebuah paketan dino minggu toko JNT. Wih, mantep JNT iki, dino minggu tetap kerja deh. Beda karo iki kurir-kurir lainnya. Kurir-kurir lainnya kuwi minggu jarang buka, terutama kantor pos, cuma Sabtu dari setengah hari, minggu mesti tutup. JNE pun kayaknya, JNE kayaknya ya tutup juga minggu. Cuma JNT, wih, sebulan so full deh, nggak iki nggak libur. Bener kuria sip-sipan. Jadi iki itu paketan meh ke Jakarta ini. Barang second sih nggak anyar, cuma ya, berfaedah karena iki permintaan sang istri tercinta. Karena kemarin kan wis oleh paketan teko Jakarta juga Tokopedia, aku boleh HP Mi Pad Xiaomi kuwi. Nah, sang istri njaluk ya, kamera iki ya wis lah tak tukone sing second-secondan wae. Jadi kamera iki enak ini buka lapak second. Kamera iki sekitar tahun 2013-an sih. Kamera Nikon sing jadul, menurutku sih jadul, cuman ya berfaedah lah. Kalau cuma buat ngevlog, foto-foto, video, ya cocok lah pokoknya. Oke, mungkin langsung yang dibuka ya. Hal pertama yang diperlukan adalah kartu. Kartu peso. Wah, kena. Waduh, tembus. Untung ya. Wow, bonus tas nah. Nikon, Nikon 1S1 tipe nih coy. Iki kamera iki rilis tahun 2013-an ini. Lanjut. Wih. Bonus lensa. Lensa iki bisa diganti-ganti, coy. Jadi bisa diganti lensa bisa. Ah. Kasih cukup mungil. Kasih. Orang nak duit deh. Kasih nak duit deh. Aku tak kira cangkelongan iki ya. Cangkelongan iki pas iki ternyata ini sapu ini. Jadilah tak masalah. Begini. Oh, informasi servis. Unit ya, Nikon 1S1, model S1, S1 model, 1 Nikon, Nikon 1 model 2020, gitu, HDMI, support juga. Kita langsung buka ya, ini apa isi, jerone. Karena ini barang second. Oh, CD ini di celana dalam ya, CD. Nah, ini CD driver ya. Terus ini manual. Ini kitab-kitab. Mungkin mau apa mau. Gak
penting. Terus iki baterai. Baterai ini mbuh tulisannya enggak ngene. 1020 mAh. Cukup awet sekitaran 2 sampai 5 jam lah waktu merekam. Oke. Iki singkirnya disable ya. Baterai. Terus kabel USB ini ngecas auto ding. Oh iya. Auto iki ngene kabel data ning transfer iki lah paling. Transfer file karena casannya gede banget ini. Charger baterai ini. Oke, sangat tidak minimalis iki. Paling males aku sebenarnya charger model ini iki. Karena ngepeng-ngepeng di tempat jelas. Tapi enggak masalah. Oke. Charger terus. Oh, iki kalungan. Oh, iki kalunganku ning anune ning oh, iki tali nggih ning kamera nih. Nek itu san Nikon ya. Biasanya sih eneng. Oke, jadilah. Terus yang terakhir pasang ya. Pasang. Wis gua dhisik. Yang terakhir iki sing paling penting. Kamera nih. Wis. Wuri. Wele dele. Itu bisa nggak kotor. Jadi sekilas review tentang kamera ini bro. Kamera Nikon 1S1. Jadi speknya aku browsing bisa mau cuma karena aku nggak paham kamera tentang kamera jadi aku browsing bisa nanti. Browsing tak wajahnya bayi aku nggak ngerti juga. Jadi kamera iki resolusi ini maksimal resolusi 3872 kali 2592. Terus kameranya 10 megapiksel, sensor rate CMOS, CMOS. Mbah aku ora mudeng. Terus screen size oke. Okay. Layar iki 3 inci. Terus touchscreen no tidak touchscreen. Screen tipe screennya TFT LCD. Live view yes. Terus format video iku MP4 mesti MP4. Gambar JPG, mikrofon stereo, speaker mono. Terus build flash. Oke, okay, flash. Gonggong tak didoi lah. Terus USB type C, tipe C padha kaya iki. Xiaomi ku iki sudah unboxing. Terus wis kita. Nah, iku sebagian besar spesifikasine. Nah, sak ngertiku ning YouTube si iki lensane iki iso diganti. Jadi aku browsing iki Fujian lens sing 35, sekian karo 25, sekian iki harganya 300 sampai 500 ribu. Di autofocus sing ngebur ning mburi ngono kae. Murah kok ning Bantul kamera Jogja. Kamera Bantul Jogja. Nah iki. Potek iki. Oh no. Mungkin ini ada fokus ya. Ngopi. Oh no. Ini gunanya apa? Tak mudeng aku. Oh iki HDMI. Jadi bisa dicolok nih HDMI coy. HDMI. Bisa dicolok nih HDMI. Terus ki USB nih. USB sing nyolok transfer data nih PC atau nih laptop. Terus iki sensor mungkin ya. Terus iki tombol flash iki. Coba tekan iki. Enggak muncul ya. Iki harusnya muncul pit ngono. Terus iki on off. Shoot. Terus apa meneh? Kayaknya wis deh ya. Terus iki LCD ini tutup dhisik. Terus ke menu
galeri, kotak sampah, tinggi tur manual dan lain sebagainya. Coba dulu urip dia. Nah, ini berhubung dengan kartu memori ini, cuma dibawa ya adapter itu. Jadi baterainya langsung dipasang dulu. Ini misalnya. Oke, benar. Begitu. Kita reset. Nyalakan. Kartu memori tidak dapat digunakan kartu mungkin rusak joran kartu ini terang. Nah, nggak bisa ya. Ya dipakai nih sih. Memori ini masih dipasang. Terus piye iki gunane? Aku ora ngerti lah gunane piye. Nah. Tinggal menekan tombol di Mbok enggak ngerti piye carane. Mungkin kok engko tak review meneh carane. Tak didoi hasil video karo fotone kepiye. Jelas ini sekitaran 10 megapiksel. Oh ya Allah, tutup peron tak buka, pantesan. Nah, jadi ini kailah. Ini mukul ya, karena tak zoom. Jadi ini sangat cerah loh. Cerah pol sumpah. Nah, cerah banget. Coba ngom hasil foto dan video ini tak share juga. Oke, jadi ini review nih bro, saat merekam video hasilnya juga mantap, mantap sangat hasilnya. Nah, ini kan hasilnya pol mantap, fotonya pun mantap. Iki tak tol bro, sopo-sopo sing kira-kira nih golek motor, monggo. Sekaligus nge-review kan. Oke, itulah hasil video nih. Jadi cukup sekian unboxing ini, karena aku juga nggak tak mudeng karo iki, karo kamera langsung pengen bojoku. Jadi ya, oh ngono. Jadi kalau diputar dek urip, cuma dipetok nih ini mati deh. Wih, lagi ngerti. Oke, okay, mungkin guys yang bisa tak review karena aku gak mudeng belas kalau mencari kamera-kameranya ini. Jadi karena permintaan sang istri tercinta, ya wis lah. Nah tuh kok perkorongku gawe nih kepi aku juga gak paham. Jelas aku ya paling belajar nih YouTube, belajar di browsing. Oke, okay, matur suwun terus dulu channel gak genahku ini. See you next time. Thanks for watching. Bye bye.